Terima kasih Anda masih terus menyaksikan Michael Chandra. Luar biasa. Dan topik kita masih anak Indonesia luar biasa. Sebelum nanti bergabung bersama Kiyoshi dan juga Agra, saya Kak Michael mau berbincang lagi sama Jen. Jen, kegiatan dalam waktu dekat ini apa? Kegiatan aku pastinya aku bakal tetap sekolah, lalu aku bakal rutin syuting Dubi-Dubi Dam. Oh, okay. Lalu aku juga sekarang sedang persiapan untuk album singlenya aku yang mudah-mudahan akan dirilis. Tepuk tangan buat Jen Kalista. Nah, cuman Om Michael juga pengen ajak pemirsa juga ngobrol sama mamanya Jen ya, ada Ibu Fani di Studio RTV. Terima kasih sudah bergabung di Michael Channel luar biasa. Bu Fani, such an honor for us to be here. Sama-sama Bu, sebagai mamanya Jen, ini mungkin pertanyaan semua orang ya, bagaimana kita sebagai orang tua mengetahui potensi sejak dini dari anak kita? Kalau mengetahui potensi dengan kedekatan, dengan setiap hari spend time sama-sama anak, dan jeli ya, dan jeli itu saya rasa itu kuncinya. Tiap orang tua yang paling tahu kesukaan atau minat dari si anak, sifat itu orang tuanya sendiri. Waktu itu buat Ibu Fani sendiri mengetahui potensi dari Jen ini sejak umur berapa? Saya tuh kalau lihat Jen, kalau sekarang saya flashback lagi ya, saya ingat-ingat waktu kecil Jen waktu nonton musikal. Ya, film-film musikal itu memang sangat menunjukkan ketertarikannya. Terus usia berapa tuh Bu kalau boleh tahu? Itu kira-kira umur 1 tahun lebih. Itu yang saya ingat ya, dia udah berdiri, udah bisa nonton TV, menikmati acara tontonan dalam durasi yang lebih panjang. Itu kira-kira 1 tahun lebih gitu. Menikmatinya seperti apa? Dia ikut nari-nari, nyanyi-nyanyi? Justru dia melihat dengan konsen sekali. Setelah itu justru dia bisa merecord semuanya. Dari apa dialognya, kemudian dari musiknya, dan dia bisa menyanyikannya. Nadanya tuh gak pernah salah, nadanya tuh selalu tepat. Mungkin di situ awal pertama kali saya lihat dia ada ketertarikan gitu. Tapi kalau buat potensi belum sampai sekitar umur 4 tahun, 5 tahun di situ baru mulai kelihatan sekali. Oke, terima kasih Bu Fani. Tepuk tangan dong buat sama-sama mama dari Jen. Jen sudah siap lagi? Ingin siap dong menyumbangkan suara merdunya buat teman-teman Indonesia? Siap? Siap. Siap, yep. Silakan bersiap-siap dong. Bersama Kiyoshi dan Agra, tepuk tangan dong buat Jen. Pemirsa, kalau tadi baru saja kita berbincang dengan narasumber yang luar biasa, anak Indonesia yang luar biasa, tentu kita jadi lebih memahami bahwa sebenarnya setiap anak memiliki potensi, talenta, dan kecerdasan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita sebagai orang tua paham dan jeli melihat potensi yang ada dalam diri anak kita dan menorong dia untuk bisa mengeluarkan secara maksimal potensi dan bakat mereka yang terpendam. Usai sudah Michael Chandra kali ini, terus saksikan Michael Chandra. Luar biasa. Sampai jumpa sekali lagi Jen, Kiyoshi, dan Agra.